Aku bangga punya orang tua yang selalu berjuang untuk anak-anaknya. Guys, sekarang aku lagi antri buat naik odong-odong untuk nyampe di sononya. Ini naik duluan. Hah? Yo, yang muat naik. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. Be my birthday, but I just want to celebrate. Biar naik ke jembatan gantung ada pisang goreng di deh. Iya. Bus, kopi. Cause it's a good day, good life. I just want to celebrate. Sip guys, segar udaranya, badan gua hangat. Guys, lagi ngopi dulu. Aku makan bubur sama pisang. There's nothing like feeling. Lapar banget. Banget ya Allah, tempatnya dingin. Enak sekali. Makanannya juga enak-enak ya. I wait to see your golden smile. Feel of a thousand kisses. Ya, jadi ini rencananya kita mau reuni bareng dengan yayasan. Oh, yayasan. Dengan teman ini acara papaku. Jadi ini rencana kita mau senang-senang liburan bareng sama ini teman sekolah papaku. Iya. Teman SMP SMA. Nah, alhamdulillah papaku tuh punya teman yang sangat-sangat solid banget. Jadi udah sampai sekarang masih ya. Iya gitu. Datangnya 30 orang yang harusnya ikut. Terus sekarang totalnya jadi 22 orang. Teman-teman udah 22. Jadi kita nanti mau senang-senang, terus ada door prize-nya juga. Waduh, apa itu? Si jodoh. Waduh, ngantrinya banyak. Oke, jadi untuk kalian yang penasaran ikutin terus dan kita ngapain ikutin juga. Dah guys. Bisa-bisa ya udah aku mau terbang aja nanti. Mabur. Masuk ke dalam. Iya. Ini buat apa nih? Masuk ke dalam. Oh, sekarang. Ada thank you.
jangan lama-lama macet macet nih, orang mau liwat nih. Ini mana nih? Oh ini barbek ya. Jaga-jaga aja, nanti kalau ada yang bawa atau dalam keadaan darurat, kalau ada yang dikaitkan atau ada yang dikaitkan. Terima kasih. Ah, pondok. Bye. I'll wait to see your golden smile. Feel of a thousand kisses. Oh, please stay a while. I'll reach up to hold your sunlit face. Feels like a handful of silk now. I'm in your warm embrace. Kecil. Kecil ya? Kirain ekstrim gitu, ternyata enggak, malah enak diinjet-injet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Nano mengucapkan terima kasih banyak untuk tante sama om yang sudah. Aduh, tua banget. Tante sama om yang udah turut serta datang untuk syukuran lah ya, itu syukuran bertambahnya umur papa. Kita berdoa sama-sama semoga bukan cuma papa tapi om dan tante juga sehat selalu. Amin. Itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya, aku ucapin pokoknya sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bisa datang ke sini, dan insyaallah kita bisa senang sama-sama silaturahmi juga ya. Insyaallah kalau misalnya gak gini kita nggak bisa ketemu lagi. Iya. Jadi ini acaranya juga mendadak sebenarnya, pas aku tahun baru di sini terus tiba-tiba kepikiran kenapa nggak bikin acara buat papa gitu, sekalian senang-senang bareng teman-teman tiap papa. Minggu juga nggak apa-apa. Papa bisa senang, bisa apa walaupun aku udah sibuk ke vlog ada, tapi tetap papa di nomor satu kan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sama-sama doakan Pak buat Bro Nano dan keluarganya semoga bahagia selalu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, khususan pada Bro Nano dan keluarganya, semoga panjang umur, berkah umurnya, amin. Bahagia selalu, amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kata sepatah, kata dari yang punya hajat.
yang ulang tahun. Sama paling doa aja ya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lapar kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima qulitu wal khatim lima sabaqa wa nasiru haqqi bil haqqi wal hadi ila sirhatikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqadrihil adzim ilahi anta maksud dikenani masyarakat kami yang hadir semua di sini limpahkan rezekimu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung aja juga. Karena pas panjang jadwal langsung akibat. Bad. Spesial banget hari ini Baba nama Neni, Masya Allah. Barokah. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Sumpah ya, udah, mau tanya, mama aku gak tahu kalau aku gini, mah. Kamu takut, Tia. Tau nama aku dari mana? Kayaknya aku pernah mimpiin Om Kodir, Tia. Ya Allah, dia takut banget. Ya, karena Om Kodir itu terkenal banget. Ini dulu nih, kita mau kasih tepuk tangan dulu untuk yang lagi ulang tahun. Mama, mama tersayang dari Tenomi. Wow, the best. Halo, apa kabar? Iya. Luar biasa sekali. Nanti kita sama-sama akan... Kalau cium tangan yang benar. Gimana? Coba Om. Oh iya. Okay. Ya Allah, diginiin. Gitu. Kalau aku kok bangga ya. Oh, enggak. Udah punya wudu ya. Bakal wudu. Karena kan sudah mati. Bukan diprint. Masa berhaji gimana maksudnya? Bukan diprint. Iya benar-benar. Oke. Nih, Om Nano luar biasa sekali. Ini adalah bukti cinta dari anak tersayang. Boleh tepuk tangan juga buat Tenovi dong. Yeay.
malam ini. Alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan teman-teman dari Umano, kemudian juga ada timnya dari Renovi juga malam hari ini, gitu kan, jadi suatu kebanggaan. Oke. Oke, mungkin nih juga mewakili dulu nih sebagai awal pembukaan opening kita. Om Nano ini orang yang seperti apa sih kalau dari Bang Daya? Yang sepanjang yang saya tahu sih, yes, dia orang yang baik. Baik, oke. Ya kan? Ya. Karena mengganti ke sini jadi... Gak bawa dompet, oh siap nyawer. Ya, karena mengundang kita semua, jadi ya, bidangnya baik. Apalagi dia sampai mampu bayar gue, berarti baik banget. Wah, wow. Ini rendah ini ya. Oke. Okay. Terus dari itu kenal dari berapa? Dari tahun berapa, Bang Daya? Yang jelas, kita gak lahir bareng. Iya dong, iya benar-benar. Dari SMP umur berapa ya? Itu 13 tahun. Maaf loh, Mbak, Abang, maaf loh. SMP kalian berapa sih? Kita beda tahun, Lebih muda, oke. Kita beda dunia, maaf ya diri. Oke, Mbak Daya, selain baik apalagi Om Nano? Yang saya salut terakhir ini, masalah religinya ya. Religinya, Alhamdulillah. Ya, lebih religi dari yang sebelum saya tahu. Sebelumnya, Alhamdulillah. Menjadi orang yang lebih baik tentunya itu yang jadi harapan kita semua ya, di sini. Putri-putrinya ya, contoh buat putrinya, mantunya, cucu-cucunya, dan buat kita semua di sini gitu. Wow! Uhuy! Uhuy! Berarti doa yang terbaik untuk Om Nano. Iya dong, harus ya. Pastinya. Oke, pastinya. Sip, kalau gitu terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Daya! Oke. Siap, Om Nano juga boleh silakan untuk kembali ke teman-temannya. Nah sekarang sebagai pembuka sebelum kita bakal menikmati sajian santap malam yang sudah disediakan juga oleh rekan-rekan dari Situ Gunung, kita pengen ibu-ibunya mungkin atau bapak-bapaknya juga boleh berikut serta. Kita bentuk setengah lingkaran di sebelah sini boleh. Nanti boleh silakan. Ayo Om juga, ayo Om boleh aja dong ikut. Ayo. Aku punya satu hadiah dari Nenovi. Yang paling punya tenaga yang kuat. Yang paling semangat di hari ulang tahunnya Om Nano! Siap ya, konsentrasi. Peps Kusti. Musik! Kita kasih untuk satu hadiah pertama di ulang tahunnya Om Nano yang ke-58, kita kasih untuk Tante Sri! Terima kasih. Oke, Om dan Tante semuanya yang ada di sini, sekali lagi aku masih punya banyak hadiah juga dari Tenovi dan juga keluarga. Jadi bisa diikutin sama dengan nanti acara ya. Di sini juga sekali lagi ngumpulin selain dari kita silaturahmi dan juga kangen-kangenan mungkin kemarin-kemarin di masa yang kurang baik, kita susah untuk ketemu, sekarang jadi sering ketemu ya. Oke, nanti kita punya hadiah yang masih banyak lagi juga. Yang mau request, yang mau juga nyanyi, kita perbolehkan. Tepuk tangan sekali ini untuk teman-teman yang luar biasa. Kita makan dulu. Namanya jodoh, kita gak pernah tahu jodoh kita siapa. Iya, paling belakangan. Mau mati, dia baru nikah. Jangan terlalu. Om Kodir, ini namanya Om siapa? Amran. Om Baban. Aku gak ada di bis soalnya, jadi aku cuma tahu ceritanya doang. Katanya Om Baban tadi baru aja ijab kabul di bis bareng sama Tante Neni. Gila, ini tuh hal yang paling wah edan banget kalau di suatu pernikahan. Tante Neni, apa yang sebenarnya membuat Tante Neni jatuh cinta sama Om Baba? Nah, kita semua yang ada di sini support, bener ya Om ya? Kita semua support. Apa Tante Neni gak apa-apa? Tante Neni.
ini nggak apa-apa. Yuk, bisa yuk. Mungkin kalau misalkan malu untuk melihat dari Om Baban mukanya, nggak apa-apa. Tante Neni melihat ke depan aja, tapi suara Tante Neni harus kedengeran. Apa sih sebenarnya yang membuat Tante Neni kagum sama Om Baban? Ganteng, lihat nih, oh cool banget minumnya, wow. Itu mungkin ya, yang membuat Tante Neni berjatuh cinta sama Om Baban adalah tatapannya. Coba, apa? Selain bayi? Rambutnya itu loh. Rambutnya itu loh, Masya Allah. Rambut, bentar Tante Neni, rambut tuh banyak. Rambut yang mana dulu nih Tante Neni yang tak mesum? Rambutnya kenapa? Dua warna loh. Oh, hitam dan abu-abu. Itu bukan ubat. Cep, highlight. Benar-benar Tante Neni. Oke, kita doain semua yang ada di sini, keluarga Tante Neni dan Om Baban selalu berbahagia. Ini dia, bukti cinta dari seorang anak kepada ayah tercintanya. Banyak pastinya yang sudah dilaluin bersama gitu kan, apalagi sekarang bisa dilihat Om Nano juga katanya, kata teman-teman tercinta lebih religius. Kita pengen tahu dulu yuk, untuk sosok dari Om Nano di mata dari Tenovi. Dan juga mungkin nanti Temei juga bisa menambahkan. Arti seorang Papa Nano ini seperti apa sih, Tenovi? Sebenarnya satu kata, Papa itu adalah pejuang. Pejuang. Yes. Karena kalau tanpa papa, ya dulu berjuang untuk anaknya, termasuk saya nggak akan bisa berdiri di sini, ketemu sama orang lain dan menjadi cewek wanita yang mandiri itu semua karena papa. Karena papa. Yes. Sampai akhirnya juga Om dan juga Tante. Kita tahu sendiri bahwa konten-konten dari Tenovi juga bukan konten-konten yang ringan, Teh. Dalam artinya mungkin ya kemandirian, rasa kuatnya, rasa juga sampai akhirnya bisa melihat orang-orang yang dan juga peduli dengan lingkungan sekitar. Mungkin ini juga dari papa, bekal dari papa juga. Betul, mungkin sedikit cerita. Mungkin banyak yang nggak tahu dulunya cerita ya, Pak, boleh ya? Boleh banget. Okay. Di mana situasi kita alhamdulillah berkecukupan, yeah. Terus Allah menguji kita di saat tiba-tiba kita langsung hilang semuanya, rumah nggak ada, mobil nggak ada ya Pak, motor nggak ada, cuman hanya sepeda. Serius nih, ini kita baru share. Terus Papa nggak kerja, saya harus sekolah mengantarkan kue ke warung-warung. Terus setelah pulang sekolah, saya ambil, kalau misalnya nggak laku, saya makan. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi karena papa yang pernah membuat kita hidup sangat layak dan Allah menguji kita untuk tetap bersabar dalam keadaan apapun, itu membuat saya lebih kuat. Alhamdulillah. Karena hidup adalah perjuangan. Betul.
gitu. Mungkin kalau saya masih di hidup yang dulu, saya masih jadi anak manja yang setiap tahun minta di ulang tahun, minta uang, minta mainan tanpa ada rasanya jerih payah dan kerja keras seperti itu. Dan mungkin juga malam hari ini belum bisa untuk membalas kebaikan semua apa yang sudah Papa lakukan sama Papa. Apapun yang aku berikan sama Papa, semahal apapun itu tidak akan membayar perjuangan seorang ayah sama anaknya termasuk saya. Oke, okay. Terovi punya cerita sedikit nggak sih momen kebersamaan dengan Pak Nano yang sampai saat ini masih keingat banget gitu? Momen dimana pada saat susah sih ya, karena kejadian waktu itu membuat saya lebih bersyukur atas hidup yang saya punya sekarang. Terus pernah waktu itu akhirnya Papa keterima kerja dan kita nggak punya kendaraan, Papa harus naik sepeda ke kantor. Dan itu perjalanannya sangat jauh. Gak apa-apa, aku gak malu. Aku bangga punya orang tua yang selalu berjuang untuk anak-anaknya. Oh my God. Tidak pernah menanya kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Enggak, Papa selalu percaya sama anaknya bahwa anaknya bisa menjadi yang terbaik untuk dirinya dan orang lain. Oke, Teknik boleh minjem dulu sebentar mic-nya sebelum kita akan ke Om Nano. Mungkin Teknik juga enggak apa-apa. Enggak bisa yang ini, enggak bisa lebih haru lagi nantinya. Oke, Om Nano, mohon izin. Om putri-putri yang luar biasa sekali sayang sama Om Nano, ya kan? Om Nano juga tadi dengar dari teman-teman orang yang baik, tidak neko-neko, di pergaulan juga lebih banyak diem aja tapi memperhatikan, tapi care dan juga aware. Malam hari ini disaksikan sama teman-teman SMP gitu kan, ini adalah bukti bahwa cintanya mereka ke Om Nano juga besar sekali. Dan ini bisa diwujudkan dari Tenovi dan juga keluarga mengumpulkan teman-teman Om Nano di sini. Apa yang mau disampaikan untuk teman-teman terlebih dahulu nanti untuk putri-putri tercinta Om Nano, silakan. Buat teman-teman. Teman-teman terlebih dahulu. Selama kita hidup berbuat baik. Oh. Jadi itu semua kita mau berbuat baik. Itu sih intinya ya Om ya. Simple. Kita baik sama orang tuh insya Allah kita gak akan dijahatin sama orang. Insya Allah. Untuk putri-putri tercinta Om. Terus berbuat baik. Terus berbuat baik. Apa yang selalu Om kasih untuk mereka berdua Om sampai dengan saat ini? Pesan-pesan ya? Ya pesan-pesannya besar itu aja ya. Berjalan untuk orang lain. Berbuat baiklah selagi masih mampu. Sebagai apa Om sama putri-putri tercinta Om sekarang? Luar biasa Om, bersyukur sekali sama bersyukur. Om. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Bisa ya mungkin banyak orang gak tahu, teman-teman dari Om Nano juga belum tahu. Bila mau ngomong apa sama, Bila jangan. Coba. Bila orang yang kuat tadi beranian, panggilannya apa ke Om Nano? Eyang, oke. Bila mau ngomong apa sama Eyang? Di hari ulang tahunnya Eyang, apa yang mau Bila sampaikan? Happy birthday ya. Apa? Happy birthday ya. Apa sayang? Sehat-sehat. Eyang gimana sih di matanya Bila? Cucu. Sayang sama Eyang. Sayang banget ya, sayangnya gak apa-apa, ini air mata kebahagiaan. Luar biasa sekali lagi Om. Oke, Om Nano. Sedih,
Tante Sri. Kita minta Om dan juga Tante boleh kita maju dulu sebentar ke depan. Kita akan sama-sama, mungkin ini adalah sekali lagi bukan perayaan, lebih ke rasa syukur kita dengan apa yang sudah didapatkan oleh Om Nano. Tadi mungkin tadi perjuangan luar biasa Tenovi naik turun kehidupan, tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa lihat sendiri dengan Tenovi berada di posisi dengan wah luar biasa sekali YouTube channelnya, kemudian juga konten kreatornya, dunia sosialnya, ini pasti tidak jauh dari dukungan dari Om, tentunya Om Nano. Oke, Om Nante boleh kita berdiri sama-sama, kita ke depan, kita akan sama-sama menyanyikan Happy Birthday. Tenovi ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-temannya Om mungkin? Nggak ada, oke. Silakan. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Tante dan Om yang sudah meluangkan waktunya untuk orang tua saya, papa saya. Itu karena papa pasti ngerasa senang banget kumpul bersama teman-temannya, bisa silaturahmi. Hanya ini sih bisa silaturahmi. Ini kado luar biasa spesial Om Nano. Kita doakan sama-sama sekali lagi Om Nano selalu sehat. Rezeki terus untuk keluarga dan lain-lainnya juga tentunya, amin. Kita jadikan happy birthday untuk Om Nano. Tetap suka sing.